Dad Lovers, apa kabar kalian semua nih? Dimanapun kalian berada, semoga selalu sehat dan bahagia ya guys. Ini judulnya Vidya Momong Bayi Besar nih guys. Nah benar-benar ya, ini nih si Dad Villa di Indonesia tuh emang benar-benar dimanfaatin buat liburan. Emang benar-benar liburan nih. Karena nanti kalau pulang lagi ke sana ya pasti numpuk lagi dah tuh kerjaan. Puas-puasin main time zone-nya, Dad. Ini sih kayaknya ketularan Vidya ya guys ya. Waktu itu kan Vidya emang seneng banget ya main time zone. Gak waktu itu doang sih, emang sampai sekarang dia suka main time zone. Nah mungkin nih Dad Villa ketularan guys, seneng main time zone. Ya gak apa-apa lah ya, sama-sama seneng main time zone. Lagian itu kan emang seru. Nah, kalian ada juga gak sih guys yang suka main time zone? Hayo ngaku, kalau lagi ke mall, main time zone gak kelewatan. Dad Villa aja sampai kecanduan nih guys, kebablasan main time zone. Vidya aja sampai bingung guys, sampai geleng-geleng kepala lihat kelakuannya Dad Villa nih. Ayo Dad, manfaatin waktu liburanmu ya dengan sebaik-baiknya. Mumpung lagi di Indonesia ya kan, kapan lagi kalau di Vietnam sih ya. Pasti sibuk banget. Oh ya guys, teman-teman yang lagi ada di sana pasti bisa ketemu Dad Villa dong ya. Nah, mimin kapan ya guys ya? Nggak tahu deh, pokoknya ya harapannya sih pengen ketemu, tapi ya nggak tahu lah. Mudah-mudahan bisa ketemu ya guys ya. Dan selamat juga buat teman-teman yang udah ketemu Vidat ya. Semoga kita nih yang belum pada ketemu segera bisa ketemu. Happy Kiowa buat Vidatku. Jangan lupa bahagia, tersenyum, dan selalu bersyukur.